Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama Kamis sore meresmikan ruang publik terpadu ramah anak di Penjaringan Jakarta Utara. Kedatangan Ahok sempat ditolak oleh sejumlah warga dan aliansi masyarakat Jakarta Utara. Atas hal ini, Ahok menuding penolakan dilakukan oleh warga di luar Penjaringan. Ya, kamu lihat aja tadi, warga yang asli sini nolak apa tidak? Anak-anak sekarang menikmati tidak tempat ini? Yang menolaknya juga dari mana? Kalian lihat aja anak-anak ini seneng nggak? Kamu tanya dong anak-anak, seneng nggak ada air petra seperti ini, masyarakat ibu-ibu semua? Sebelumnya, ratusan warga dan sejumlah aliansi masyarakat Jakarta Utara bentrok dengan petugas kepolisian saat demo menolak kedatangan Ahok. Lemparan batu maupun tembakan gas air mata membuat sejumlah warga maupun petugas terluka. Andri Prasetyo melaporkan untuk NET.